Pembangunan dan masalah ekologis. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi sumber daya alam SDA yang sangat besar dengan potensi SDA yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai sasaran investasi potensi yang menarik bagi para investor, menjadikan tantangan atas pengelolaan SDA juga semakin besar karena pengelolaan SDA akan sangat berkaitan dengan aspek ekonomi dan ekologi. Pembangunan yang nasional sekarang ini di bidang ekonomi cenderung berbenturan paling erat dengan urusan lingkungan hidup ekologi karena pembangunan ekonomi dan pelestarian ekologi bagikan dua sisi yang berlainan tapi sangat berbeda karena di satu sisi pembangunan ekologi perlu dilakukan dengan sejahtera masyarakat tetapi di lain pihak pembangunan ekonomi sedikit banyak akan membawa dampak bagi pelestarian ekologi. Berikut contoh diagram kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2016-2017. Terus, boleh dijelaskan tiga pentingnya? Ada di bawahnya. Membaca. Mati. Ada di diagram tersebut perekonomian Indonesia. Mati. Ini bukan tiangnya. Indonesia pada tahun 2017 adalah industri pengolahan yang 0,1% transisi.